Kolej Kuala Kangsar telah ditubuhkan pada tahun 1905 di atas jaringan Majlis Raja-Raja Melayu di dalam mesyuarat Durbar yang pertama. Tujuan asal penubuhan The Malay College Kuala Kangsar adalah untuk menyediakan peluang pendidikan untuk golongan diraja dan atasan. Namun, kini peluang untuk mendapatkan pendidikan di The Malay College Kuala Kangsar telah diberikan secara saksama. Dengan sejarah kecemerlangan dan kegemilangan yang panjang, The Malay College Kuala Kangsar akan terus melahirkan pelapis kepimpinan negara untuk masa hadapan. Setiap sesi kaunseling individu dan kelompok dijalankan bagi membincangkan segala permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar. Bilik bimbingan dan kaunseling juga turut berfungsi sebagai bilik sumber maklumat. Para pelajar boleh mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan akademik, kerjaya, pencegahan dadah, kesejahteraan mental dan sebagainya di bilik bimbingan dan kaunseling. Bagi memudahkan lagi tugas-tugas para kaunselor, mereka juga telah diberikan kemudahan iaitu bilik persendirian. Hal ini dapat memudahkan lagi proses pelaksanaan, perbincangan dan pengurusan program-program di The Malay College Kuala Kangsar. Bilik bimbingan dan kaunseling merupakan bilik di mana setiap sesi kaunseling individu dan kelompok dijalankan bagi membincangkan segala permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar. Selain itu juga, bilik bimbingan dan kaunseling turut menyediakan suasana yang kondusif dan terapeutik yang dapat memberikan keselesaan kepada para pelajar. Malah, para pelajar juga turut menggunakan bilik bimbingan dan kaunseling untuk bertemu, berbincang dan menjalankan tugasan atau program yang ingin dijalankan.
TVN ini juga telah menyediakan beberapa papan kenyataan seperti pencegahan dadah, info kaunseling, kerjaya dan sebagainya. Sistem pengurusan fail, pamflet dan kemudahan-kemudahan yang lain seperti komputer juga telah disediakan bagi memudahkan lagi proses tugasan para guru dan pelajar. Bilik ini juga mempunyai keunikan yang tersendiri di mana boleh dijadikan sebagai tempat pembimbing rakan sebaya di Malay College Kuala Kangsar untuk menerbitkan bulletin kaunseling pada setiap minggu. Seterusnya, bilik ini juga dijadikan sudut untuk sesi terapi di mana para pelajar diberikan ruang untuk meluahkan perasaan masing-masing melalui lukisan. Selain itu juga, unit bimbingan dan kaunseling di Malay College Kuala Kangsar telah menjalankan pelbagai program-program pembangunan sasihan murid, kerjaya, psikososial, keibubapaan, pencegahan dadah dan sebagainya. Banyak memainkan peranan penting dalam menjalankan aktiviti atau program yang dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling. Okay, pada pendapat saya, UBK atau unit bimbingan kaunseling adalah satu unit yang sangat memberi kesan positif kepada para pelajar. Bukan itu sahaja, unit ini juga turut dapat membentuk sasiah dan membaiki disiplin khususnya para pelajar. Pada pendapat saya, unit bimbingan dan kaunseling sangat memberi kesan yang positif terutamanya kepada pelajar yang bermasalah. Hari ini demikian kerana pelajar tersebut akan dapat memuasabahkan diri atau membuat refleksi setelah sesi kaunseling bersama guru mahupun PRS semasa dijalankan. 你好吗？我的名字是 Alex， 谢谢 and a big thank I be to our DJ Mr. Aiman。 안녕하세요, 내 이름 아이만입니다. 다음 인터뷰는 감사합니다, 샤밈. 我的希望 남아이와 샤밈. Thank you to our director. 마감. Assalamualaikum and bonjour. Je m'appelle Megat Muhammad Hussein. I would like to express my token of gratitude to our leader and actor, Mr. Alex. And not forgetting our teacher, Miss Yaya, Mr. Botak.